Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara yang Bapak sayangi, Bapak-bapak, ibu-ibu, aktivis pendidikan yang memimpin di asrama ini, yang saya hormati, beserta seluruh petugas-petugas lapangan yang selalu menyelenggarakan dan terlibat dalam berbagai tugas menyangkut kelancaran pendidikan yang saya hormati. Pada pagi ini kita mengadakan peringatan Hari Santri Nasional. Jadi dengan kata-kata santri ini, ingat ke pesantren. Santri itu adalah orang yang tinggal di pesantren menempuh tholabul ilmi. Apa itu tholabul ilmi? Cari ilmu. Tholabayat lubur tholaban, mencari tholabul ilmi. Jadi santri ini tholibul ilmi. Jamaknya tholabatun atau tholibuna. Kalau ingat istilah pesantren, nah Bapak ingat masa dulu dengan masa sekarang jauh sekali. Kalau masa dulu, masa SD, terus terang saja, Bapak mendengar istilah pesantren itu ngeri. Ngerinya sebab waktu itu Bapak di sekolah dasar, di sekolah yang boleh dikatakan teknis barat yang digunakan, sedangkan di saat itu juga ada yang dinamakan santri yang tinggal di pesantren pondokan yang bangunannya saja di saat itu, ya bukan seperti sekarang, di saat itu jendelanya kecil-kecil, kemudian orangnya pakai sarungan, sedangkan yang di sekolah sudah pakai pantalon, sudah kebarat-baratan. Tentu saja di sini nilainya boleh dikatakan kurang memenuhi harapan. Kemudian setelah itu Bapak menempuh pendidikan di sekolah menengah, waktu itu PGA, Pendidikan Guru Agama, 4 tahun. Kemudian di tahun keempat, ada seorang ustadz dari Gontor yang datang ke Cibadak, tempat Bapak bersekolah. Siapa itu? Itu tidak lain adalah bapak dari founder FKDB. Jadi Bapak Haji Ayab Zaki yang sekarang menjadi, yang telah menjadi sudah keluar dari FKDB, tapi tetap sebenarnya mengurus FKDB
menjadi founder, menjadi pendiri dari FKDB. Ayah beliau ini bernama Ustadz Hulaimi. Itu guru bapak di PGA Cibadak. Beliau lulusan Gontor, kemudian menganjurkan agar bapak dengan seorang lagi kawan bapak untuk sekolah ke sana. Langsung beliau mengantar ke pesantren yang disebut pesantren modern. Jadi di sana pemikiran bapak tidak kayak ketika SD dulu melihat pesantren, sebab di sana disebutnya pesantren modern. Pakaian di sana kadang-kadang kayak di pesantren biasa, kalau itu untuk sholat maghrib pakai sarung, pakai ikat pinggang. Kemudian kalau pada acara-acara resmi seperti pertemuan, itu mereka memakai celana panjang, bahkan para petugas biasanya pakai jas, pakai dasi. Jadi nuansanya beda dengan ketika bapak di sekolah dasar tentang pesantren ini. Kemudian pada masa sekarang ternyata banyak pihak-pihak yang sangat memperhatikan pesantren, dalam arti mereka menyekolahkan, mengirim anaknya untuk masuk pesantren. Sebab saat ini di pesantren kelengkapannya sama saja dengan di sekolah biasa. Bahkan terakhir ketika kita mau meresmikan Ponpes Doa Bangsa, kami mendapat penjelasan bahwa sekarang setara antara Ponpes dengan sekolah biasa. Dengan demikian, maka pada saat ini yang ingin Bapak sampaikan hal-hal yang positif. Sebab dikala kami di sini kedatangan Doa Bangsa, asalnya kami di sini tidak ikut Doa Bangsa, tapi satu saat didatangi oleh Bapak Pondar beserta beberapa orang yang menyatakan, mari kita bangun kembali pendidikan di Bandar Harapan. Saya menyetujui dengan satu syarat, sebab di saat dulu sudah pernah ada yang namanya YPP, Yayasan Pendidikan Pancasila. Ada TK-nya, ada SD, ada SMP, sampai dengan SMP, tapi tidak punya asrama. Pengalaman pahit di saat itu dilihat dari sudut ngaji Quran. Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, hudalin nasi, sebagai hudalil mutakin. Nah, jadi kami hitung-hitung hampir tidak kebagian. Kalau di sana ada pelajaran agama, untuk di kita juga ada pelajaran bahasa Quran yang disebut bahasa Arab pada saat itu, tapi itu jauh dari memenuhi. Maka dari itu ketika Doa Bangsa datang kepada kami, kami minta syarat boleh kita dirikan kembali pendidikan dengan syarat harus ada asrama. Hal ini karena pengalaman Bapak banyak hal-hal yang positif yang ada di pesantren pada saat itu. Yaitu antara lain, banyak baca Quran.
Nah, jadi untuk ini maka jangan sampai di ponpes kita kurang baca Quran. Sebab baca Quran itulah yang menjadi bahan hari ini untuk eksplorasi ayat. Di saat itu tentu pengertian yang saya dapatkan tidak seperti sekarang. Setelah menempuh berbagai studi-studi, setelah menempuh berbagai kuliah-kuliah tentang ilmu Al-Quran menurut Sunnah Rasul, ternyata ayat-ayat yang dibaca dulu, walaupun di saat itu kurang paham, tetapi setidaknya ada kesan. Pernah ada ayat yang berbunyi seperti ini, pernah ada kalimat Quran yang seperti itu, dan sebagainya, yang ujungnya ini memperkaya untuk bahan eksplorasi ayat. Eksplorasi ayat yang kita maksud tentunya menyangkut apa yang diistilahkan sistematik umum. Sebab sistematik umum itu adalah Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don. Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don. Pokok kalimatnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'anu Al-Qur'an. Kemudian yufassiru ba'duhu ba'don, sebagiannya menafsirkan bagian yang lain. Jadi sebagian Quran menafsirkan bagian yang lain. Inilah nanti yang menjadi sistematik umum. Bahkan dari Quran langsung tembus ke hadis. Dengan demikian maka eksplorasi ayat boleh dikatakan bisa terhindar dari berbagai pengertian yang kacau balau kalau bisa ditangani oleh ayat-ayat lain atau hadis yang bersangkutan. Dalam hal ini berbagai contoh sudah sering disampaikan pada khutbah Jumat. Berbagai contoh sudah disampaikan pada materi telekonferensi yang disebarkan oleh Masjid At-Taqwa, dikaji oleh siapa yang mau mengkajinya, dan juga dimanfaatkan oleh Asrama Doa Bangsa untuk bahan morning TV. Jadi telekonferensi pagi, setiap pagi Bapak juga ikut memantau dari rumah terselenggaranya morning TV yang kadang-kadang pakai bahan yang diberikan pada TV untuk orang dewasa, kadang-kadang yang khusus AFG misalkan, itu sengaja Bapak bikin untuk memelihara kemungkinan kelompok yang akan datang. Sebab tentunya pendidikan kita ini tidak tanggung-tanggung ya. Kita sedang mengusahakan generasi muda untuk terdidik secara baik, menanggapi huda lil muttaqin. Jadi dalam hal ini, kalau kemarin pernah disampaikan bahwa masyarakat yang harus menjadi dambaan itu adalah surat Fatir 29. Innaladzina yatluna kitaballah. Mereka yang melakukan studi kitab
Allah wa aqumus sholat, dilanjutkan ke sholat pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Di sisi lain mereka siap berkorban wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Inilah satu komunitas yang harus menjadi dambaan bagi suatu bangsa yang ingin jaya. Kita insan doa bangsa menginginkan seperti itu. Maka dari itu pendidikan yang kita laksanakan jangan sampai jauh dari Quran sebagai hudan lil muttaqin. Bab di sana modal pokoknya. Untuk itu maka kita perbanyak mengenal ayat Quran, kita beri pengkamusan untuk bisa memahami kandungan makna, kemudian pelatihan bahasa, sebab lisanul jannah arabiyun, Al-Quranu arabiyun. Kemudian nul jannah arabiyun, Al-Quranu arabiyun. Kemudian lisanul jannah arabiyun. Nah, jadi sejenis atau serumpun dengan Arab. Nah, ini adalah bahasa Quran dan kita juga tidak mau banyak terlibat tentang Quran itu bahasa Arab atau bukan. Itu hanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, tetapi seumumnya orang harus mengenal ayat Quran. Jangan mereka bertengkar urusan kalau punya singkong yang harus diangkut dari kebun. Jangan terlibat nanti mobil ini mereknya apa. Apakah ini Kijang? Apakah ini Panther? Apakah ini mobil-mobil Korea dan sebagainya? Ya. Pentingnya bagi orang yang punya singkong itu, singkongnya terbawa dari kebun ke pabrik. Tidak usah bertengkar tentang nama mobilnya. Sebab itu yang paling penting. Jadi drama ini, kalau kita nanti bertengkar di sana, ujungnya urusan nama jadi pertengkaran. Yang mempertahankan Quran, misalkan bahasa Arab, ada yang mempertahankan Quran bukan bahasa Arab, dua-duanya tetap tidak ngerti ayat. Nah, jadi nanti kalau sudah banyak pengertian, akan terdukung sendiri. Kemudian arah daripada mengenal Quran ini bisa hidup. Bisa hidup di masyarakat, bisa memimpin masyarakat. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi saling bimbing dengan ilmu. Yang lebih tinggi membimbing yang di bawahnya. Yang di bawahnya membimbing yang di bawahnya lagi. Ingat kembali tentang anjuran Rasul. Makana libasarin ayu tiyahullahul kita bawal hukma wan nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadan li. Tidak pantas bagi seorang manusia yang kami datangkan kitab hukum dan kerasulan, nubuah, kenabian atau sunnah rasul, kemudian menyuruh orang kunu ibadan li, jadilah kalian para pengabdi hidup menurut kebijakanku. Tidak pantas seorang rasul seperti itu, dan memang tidak pernah ada. Walakin tetapi kunu robbaniyina, yang pantas bagi seorang rasul menyuruh manusia, jadilah kalian penguasa ilmu yang berbuat tepat. Nah, jadi robaniyuna
atau kalau jadi keterangan jadi robaniyina, artinya penguasa ilmu yang berbuat tepat. Nah, jadi artinya penguasa ilmu yang berbuat tepat inilah nanti yang diandalkan bisa mengendalikan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya, yaitu yang menguasai Quran. Dengan demikian, maka jangan sampai terjadi di ponpes DB kita kurang baca Quran. Itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi dalam hal ini inilah yang kami anjurkan, inilah yang kita ingini, sehingga dengan demikian maka seluruhnya, baik itu pengajarnya ataupun pelajarnya ataupun orang tua yang mendukung, mengerti persoalan ini. Ukurannya tidak susah ya. Ayat Quran itu ada datanya. Jadi kalau membantah sesuatu, angkat datanya. Jangan nanti artinya diskusi yang tidak ada ujung pangkalnya, hanya sekedar berdebat tapi tidak jelas argumentasinya. Nah, jadi argumentasi ini adanya di ayat Quran. Ayat Quran itulah yang harus kita pahami. Tentang hal-hal yang susah untuk menanggapi Quran, marilah kita lakukan perintah Nabi, yasiru wala tu'assiru. Artinya apa? Permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Sebagai contoh yang dapat kita lakukan, kalau orang-orang yang belajar ayat tidak punya kamus di rumahnya, ataupun punya kamus tapi susah carinya, kadang-kadang mencari kata-kata itu susah, atau sudah tersedia ada kata di kamus, alternatif mana yang diambil, itu juga perlu dipermudah oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Maka dari itu, pada bahan TC yang kalian dapatkan, ditunjuk ayatnya, kemudian ayat tulis sendiri, supaya terbiasa melihat Quran. Kemudian diberi terjemah. Di bawahnya ada pengkamusan. Nah, pengkamusan inilah yang kita maksud pelaksanaan dari perintah yasiru wala tu'assiru. Permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Misalkan kata yaftarun. Yaftarun bisa dianggap dari fataro. Yaftaru. Kalau hukumnya jadi apa? Yaftarun kan? Yaftarun. Tapi sebenarnya itu bukan dari fataro. Itu dari iftaro yaftari. Yaftari, yaftariani, yaftaruna. Nah, ini kan bisa salah duga. Maka dari itu kita permudah dengan menyajikan pengkamusan. Nah, disinilah artinya kita bekerja, sebab dengan demikian maka nanti berbagai kesalahan pengertian akan dibela oleh ayat Quran. Misalkan kalimat yudilullahu mayyasha wa yahdi mayyasha, Allah membuat kesasar dulu mat siapa yang dia kehendaki, sebaliknya mempedomani siapa yang dia kehendaki. Nah, ketika belum eksplorasi ayat, tentu ada satu dugaan. Kalau begitu Allah semau gue, ya kan? Allah mempedomani siapa yang dia kehendaki. Allah bikin kesan durmat siapa yang dia kehendaki. Kalau begitu Allah semau gue. Itu perlu Bapak sampaikan, sebab Bapak juga dulu seperti itu. Dugaan itu kok begini ya.
Nah, cuman tidak sampai sih ngomong seperti itu sebab takut murtad di saat itu. Tetapi setelah ternyata bukan begitu pengertiannya, ini setelah dieksplor dengan Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi kehendak manusia dua, iman atau kufur menurut ayat ini. Nah, jadi kalau nanti manusia kehendaknya iman atau kufur, sedangkan kehendak Allah, ingat Ibrahim 27 ya, yusabbitullahu, ya, ingat ayatnya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang yang beriman dengan omongan ilmiah yang kukuh dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Wa yudillullahu dzalimin, sebaliknya Allah membuat kesan dzulumat para pelaku dzulumat. Wa ya'alullahu mayasya, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kehendak Allah mempedomani yang iman, membuat kesasar yang dzalimun. Itu kehendak Allah. Kehendak manusia iman atau kufur. Maka yudillahu mayasya, Allah membuat kesalahan dulu mat siapa yang dikehendaki, dalam arti orangnya yang berkehendak kufur. Wayahdi mayasya, sebaliknya Dia Allah mempedomani siapa yang dikehendaki, dalam kurung yang berkehendak iman. Jadi kalau begitu, seperti itulah eksplorasi ayat, jadi menjadi jelas. Bukan Allah semau gue. Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan SOP. Standar Operating Procedure. Standar Operating Procedure. Ada cara kerja, cara beroperasi, ada ukurannya, ada prosedurnya. Nah, jadi untuk mencapai pengertian yang demikian itu diselesaikan oleh eksplorasi ayat. Nah, sekarang misalkan kalau orang asal sholat saja dengan pengertian dapat pahala di akhirat kelak, ya kan? Begitu. Nah, ini bukan salah, tapi perlu kita koreksi bahwa pahala itu, imbalan itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Enak tidak kalau kejahatan kemunkaran tidak ada? Nah, itu hasil sholat. Di dunia apa di akhirat? Jadi dengan demikian, dengan eksplorasi ayat semua akan ketahuan. Sebab lama ini kita pernah membaca sejarah ya, seseorang yang tadinya di pesantren, kemudian begitu besar dia bergaul dengan orang-orang naturalis, setelah itu dia jadi pejuang naturalis dan melepaskan pesantrennya. Jadi artinya pesantren dia tinggalkan, dalam arti Quran dia tinggalkan. Dia terpengaruh oleh naturalis, jadi tokoh naturalis yang ujung-ujungnya dia jadi korban. Nah, jadi ini akibat daripada tentunya pengkajian Quran yang boleh dikatakan tidak, kalau istilah kita sekarang, tidak melalui eksplorasi ayat-ayat Quran. Sekarang kalau kita memahami secara umum saja, ucapan salam, assalamu dinul Islam, atau kehidupan aman dan
warahmatullahi, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah, wa barakatuh, kehidupan saling memakmurkan menurut ajarannya. Orang makmur ini segala tekor atau segala lebih? Ya? Orang makmur dia harus makan 5 piring karena di rumahnya ada 5 orang yang ada 3 piring. Itu lebih apa kurang? Makmur tidak? Kalau barokatuh kalian memakmurkan. Jadi kehidupan makmur. Jadi dari ucapan salam saja sudah kelihatan bahwa dinul Islam sebagai tatanan kehidupan menurut ajaran Allah itu satu damai, ya. Damai bertengkar tidak? Ya. Bagus kan? Yang kedua, kehidupan saling kasih sayang. Bagus apa tidak? Bagus. Yang ketiga, saling memakmurkan. Berarti segala lebih. Jadi dia itu kalau dilihat dari segi produksi, overproduksi, tidak kekurangan. Nah, jadi dari sinilah kelihatan dari ucapan salam saja, maka dinul Islam itu adalah kehidupan tinggi. Ini yang harus kita buktikan, ini yang harus kalian buktikan. Bukan saja dibuktikan di studi, tapi buktikan di lapangan. Kita semua, kalian sebagai generasi muda, harus berfungsi di bangsa ini, di masyarakat nanti, menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengarahkan bangsa ke arah kemakmuran, ke arah saling kasih sayang, ke arah kecerdasan, ke arah keterampilan, ke arah kesediaan berkorban, kuasai ilmu dan berkorban. Ingat surat Al-Kausar kah? Al-Kausar. Inna atau nakal? Al-Kausar. Sungguhnya kami telah beri kepada anda Al-Kausar. Al-Kausar itu Quran. Yang di dalamnya ada nikmat yang banyak, kemantapan ilmu yang banyak. Atau digambarkan Al-Kausar itu telaga Kausar. Di sorga, di jannah kehidupan Nabi Muhammad ada Al-Kausar, telaga ilmu. Di sana banyak kemantapan ilmu yang dipelajari, yang bisa dipelajari sehingga menjadi manusia alladzina an'amta alaihim. Fasholli, maka lakukanlah sholat. Sholat pakai aturan tidak? Oke, jadi studi yang tinggi, kuasai ilmu, lakukan sholat, wanhar, berkorbanlah. Nah, baru inna sani'aka, sesungguhnya yang membenci sunnah anda, kual abtar, dialah yang terputus. Jadi yang membenci sunnah anda, apabila eksistensi nur telah berwujud, merekalah yang terputus. Mereka ada dalam azab. Orang mukmin ada dalam magfirah, ada dalam perbaikan dari Allah. Nah, jadi pada masa mendatang, kami menginginkan dengan kalian ada di ponpes ini menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mengarahkan bangsanya ke arah kemakmuran, ke arah keperdamaian, ke arah pendidikan yang tinggi, ke arah pemahaman hudalil muttaqin. Jadi hudalil muttaqin harus kita pahami, harus kita terjemah pada saat ini, sebab kita kebagian hidup di ujung, ya, ya kan? Kalau di zaman Nabi Adam mungkin kalaupun bergeser bahasa tidak begitu banyak, ya. Terus nabi-nabi kesininya, ke Nabi Isa, ke Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad saja tentu bahasa tidak sebanyak masa sekarang, ya kan? Mungkin di saat itu
sin utlubil utlubul ilma walau bisin, sin itu Cina, ya kan? Dari saat itu mungkin ada bahasa Cina, tapi sekarang ini ada Cina, ada Mandarin, ya nggak tahu lah kita seperti apa bahasanya, macam-macam. Ada Inggris London, ada Inggris Amerika, ada Inggris Australia. Banyak macam-macamnya. Kita hidup di masa sekarang ini, tentu di masa yang sudah berbagai persoalan. Sehingga pemahaman Quran bagi orang Indonesia diindonesiakan. Abadaya ambudu artinya apa? Hidup mengabdi sama dengan mematuhi. Jadi maka dari itu kalau sholat itu adalah upacara kepatuhan. Itu Quran harus diindonesiakan. Kemudian kalau ke Inggris, Quran harus diinggriskan. Apa terjemahnya? Default. Nak budulloha, we default ourselves. To the policy of Allah. Masih ingat tidak? TC-nya. We devote ourselves to the policy of Allah. Kita tidak menggunakan we worship Allah. Tidak. Sebab hasil studi kita, abadah yang beribadatan itu mematuhi kebijakan pencipta. Allah membuat alam. Allah mengatur alam tidak? Allah mengatur alam tidak? Mengatur. Pakai kebijakan tidak? Oke. Masa tidak pakai kebijakan? Polisi aja mengatur lalu lintas. Disuruh di sebelah kiri atau kanan? Kanan. Kanan di Amerika. Di mana? Di kiri kan? Sini misalkan ke Bandar Jaya. Di sebelah kiri di sini. Yang dari Bandar Jaya ke Kota Bumi. Di sebelah? Kata kita. Kata dia di sebelah? Kan dari sini. Dari sini ke sana di sebelah kiri, dari sana ke sini di sebelah kiri, kata dia. Kalau dari sini di sebelah kiri, kalau dari sana juga di sebelah kiri seperti ini, di sebelah kiri seperti ini, terjadilah tabrakan. Nah, jadi mengatur lalu lintas pakai kebijakan. Matahari dan bintang tidak tabrakan karena ada kebijakan itu robba ya rubu robban sama dengan sasa ya susu siasatan asya satu alhitotu dalam TC ya perhatikan ya asya satu alhitotu sama dengan policy atau kebijakan Allah pakai kebijakan mengatur alam Allah pakai kebijakan mengatur budaya. Tapi ada yang punya kebijakan lain, yaitu min dunillah. Apa arti min dunillah? Selain Allah, ada yang turut ngatur. Nah, turut ngatur ini yang membuat rusak kehidupan manusia. Nah, maka kita yang memahami Quran harus tahu kebijakan Allah dan jangan sampai menggunakan kebijakan yang lain. Itulah yang mengantar ke arah bangsa ini jaya. Maka dari itu kembali kepada ayat tadi, innaladinyatuna kitab Allah wa aqimu sholat wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniatan adalah satu masyarakat pantasnya jadi dambaan bangsa yang mau jaya. Nah, di sini berarti diurusnya di mana kalau kita di ponpes doa bangsa. Untuk ponpes doa bangsa kita siapkan ayat Qurannya, kita siapkan kamus Quran, kita siapkan kalimat-kalimat Quran, kita siapkan bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Cina tidak kita siapkan. Sebab apa? Bapak tidak bisa. Ya, masa persiapan yang tidak bisa? Nah, silahkan nanti yang bisa itu diadakan di sini kalau memang sudah ada dan sudah memungkinkan. Tapi pada saat ini paling hanya bahasa Quran dan bahasa Inggris
berikut bahasa Indonesia yang baik, ya kan? Terjemahnya harus terjemah yang baik, mengantar ke arah pengertian yang tinggi. Nah, jadi disinilah maka hari santri kita peringati pada hari ini dengan satu pengertian bahwa di pesantren ya, baca Quran lebih banyak. Itu untuk eksplorasi ayat. Nah, ilmu-ilmu yang lain kalian pelajari di sekolah sebab kalian pun siswa SMP doa bangsa. Begitu nanti pulang ke tempat pemondokan, berada di ponpes doa bangsa, walaupun pada saat ini bangunannya belum terlengkapi. Mudah-mudahan cepat terlengkapi dan semua terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga jangan lupa, bukan hanya bangunannya, bukan hanya kamar mandinya, bukan hanya halamannya yang banyak tanaman, tapi yang paling utama adalah ilmunya yang setinggi-tingginya. Terhadap ini, maka mari kita semua bekerja sama. Saya bekerja, Pak Darmanya juga bekerja, para pembantu yang lainnya, Pak Harun, Pak Haji dan sebagainya, dan juga para pembimbing yang ada di Asrama Doa Bangsa ini, semua saling bantu dalam menguasai ilmu, semua saling bantu dalam bisa mengarahkan diri, mengarahkan keluarga dan bangsa ke arah hidup menentu. Founder kita punya satu keinginan bahwa orang-orang doa bangsa dan FKDB supaya menjadi pemimpin di masa mendatang, sehingga dengan demikian bisa membawa kejayaan bangsa, bisa membawa ke arah hasanah di dunia yang tentunya jadi hasanah fil akhirah, dan bisa terlepas dari azab nar. Azab nar di dunia apa di akhirat? Di dunia juga ada akhirat. Fakuntum ala syafaku beratin minan nar fa'an kotakum minha. Kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar, kami selamatkan kalian. Maka dia Allah menyelamatkan kalian dari yang demikian. Itu sudah dulu. Jangan katakan di akhirat. Di dunia ada, di akhirat ada. Yaitu apa? Siapa hubur minan nar adalah neraka blok barat dan blok timur. Nabi Muhammad dan para pendukungnya Allah selamatkan dari neraka blok barat dan blok di dunia apa di akhirat? Di dunia ini. Jadi di dunia ini ada, di akhirat ada. Nah, jadi inilah Bapak kira yang dapat Bapak sampaikan untuk peringatan Hari Santri Nasional. Bagi kita tentu, bagi kami, bagi para guru adalah punya kewajiban, dan kalian para santri yang kita sedang peringati Hari Santri Nasional, para santri juga turut seragam dalam kegiatan tolabul ilmu, mencari ilmu. Bapak kira demikian pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan segala sesuatu dengan mauna Allah, dengan pertolongan Allah, semua serba lancar, terhindar dari berbagai aral merintang, biak baik dari dalam ataupun dari luar. Tapi kadang-kadang alangan ini datangnya dari dalam. Di dalam kita sendiri, misalkan kalian sesama kawan saling dengki, kalian sesama kawan saling mencelakakan, itu dari dalam. Atau ada dari luar yang mencelakakan. Misalkan ngomong sedikit gini aja, apa katanya itu dari dulu hanya ropa-ropa saja yang dipelajari, tidak baca Quran yang lainnya. Ya tentu orang yang ngomong itu tidak pernah mendekat. Cuman taunya sayup-sayup sampai kedengarannya ropa-ropa terus. Apakah kalian yang dipelajari ropa-ropa melulu? Ya banyak kan. Masa ropa-ropa melulu.
Nah, jadi dalma ini itu artinya dari luar ya. Jadi alangan bisa dari dalam, dari luar. Semoga kita bisa menangani segala permasalahan ini. Bapak kira inilah, semoga kita semua bisa melaksanakan hajat ini dan sebaik-baiknya untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk hidup bangsa kita, masa depan bangsa kita, dan masa depan manusia seluruhnya. Akhir kalam, Bapak minta maaf kalau ada berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.